Nah, ini cahaya dekat ya. Oke, coba kita tes cahaya jauhnya. Bentar ya. Oke, ini dia ya sahabat-sahabat. Ya, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya. Ya, kali ini kita ditemani sama sahabat-sahabat kita yang cantik-cantik. Tentunya karena dia perempuan ya. Oh, laki ganteng guys, nyebutnya guys. Ya, ini dia contoh paket reflektor jadi. Tinggal colok saja, itu Beat FE ya kita nyebutnya ya. Ya, orang lain juga nyebutnya emang Beat FE ya. Ya, ini tampilannya satu dicat hitam kromnya dan yang satu lagi itu masih asli. Jadi terlihat krom gitu ya. Bedanya apa sih? Ini di video-video sebelumnya juga kita sering menjelaskan perbedaan kalau kromnya dicat, kalau enggak itu bedanya apa, itu sudah selalu dijelaskan. Kalau untuk yang dicat biasanya untuk AE, BMW, DE itu lebih terlihat eksklusif gitu ya, eksklusif. Kalau yang kromnya masih asli itu biasanya ada pantulan-pantulan sedikit gitu ya. Oke, mungkin kita lihat lebih dekat sedikit di sini. Lamangan guys. Seret ya, mungkin terlihat ya. Ya, ini dia ya yang tampilan dicat hitam. Ini di bagian belakang. Ini memang ada box seperti ini ya. Jadi waterproof untuk pernapasan. Untuk pernapasan udara itu wajib ada ya. Itu bagian atas dan bawah itu ada, tapi untuk pernapasan sendiri wajib terlindungi, jadi ada pelindungnya ya, tidak bolong secara langsung. Nah, ini dia ya, tuh ini contoh kalau Beat starter kasar atau Beat FE 2013-14. Ini di sini ada relay, ada soket PNP ya, tuh soket PNP, relay, dan ini ke aki. Nah, ini kalau Beat FE starter kasar biasanya rumahnya nggak kita kasih ya, kenapa? Karena ruangan dari akinya sendiri memang sempit, biasanya nggak dikasih malah rumahnya ya. Jadi sikring disolasi aja gitu biasanya. Dan ini fitting senja, sen, udah segitu doang, nggak ada lagi. Dan catatannya, nah ini dia ya perbedaannya kalau Beat FE starter kasar dan halusnya desainnya beda. Kalau starter kasar wajib relay, kalau starter halus kita desainnya non relay. Tapi kalau misalkan motornya starter halus tapi tetap requestnya pakai yang ada relaynya doang, bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Nah, jelas ya. Kalau enggak request khusus, desainnya seperti ini. Starter kasar wajib relay, starter halus non relay. Keduanya bisa dan stabil. Nah, kurang lebih begitu. Pokoknya harganya seperti biasa kayak kemarin, masih sama. Murah. Sebenarnya agak mahal dikit sih. Nah, tergantung orang masing-masing ya. Karena setiap orang itu kan emang beda-beda. Kalau belum tidak mengetahui harga, biasanya juga kebanyakan kaget juga ya. Ya, ini dia seperti ini tampilan dari reflektor atau Beat FE starter kasar dan halusnya. Untuk projinya sendiri silahkan request. Mau pakai WST Gen 1, Gen 2, Gen 3 juga bisa, Seni Pro VS atau proji-proji yang lainnya juga. Kan banyak tuh merek-merek proji, ada dari WST Ipcar, ada SMS, Ayoto, dari ya pokoknya banyak deh, dari Nine, tulisannya Nine ya, tapi dibacanya Nine gitu mungkin ya. Atau dari Turbo yang lebih baru lagi, itu semuanya ada. Jadi silakan request saja dan harganya itu selalu berbeda. Untuk tanya jawab langsung saja di WhatsApp kita yang ada di Tentang. Nah, itu kan ada beranda, ada video, ada playlist, ada komunitas, ada channel, ada Tentang. Silakan dipijit Tentang, itu di situ ada WhatsApp kita. Nah, itu untuk tanya jawab silakan, tapi masih sungguh respon ya. Untuk tanya jawab sendiri biasanya pagi dan malam hari saja. Dan waktu juga sangat terbatas ya. Aduh, kakak ini lagi ngantuk atau gimana sih? Cenyum-cenyum sendiri ya. Aduh. Nah, ini ya untuk AE, BMW, DE atau Demon silakan request gimana stok yang ada juga. Ini contohnya DE atau Demon, keduanya warna biru. DE itu yang menyala di lensa. Nah, itu yang warna biru itu loh. Nah,
Kalau yang melingkar itu kan ada warna putih, warna merah, itu namanya AE atau Angel Eyes disebutnya. Nah gitu ya, cie. Nah ini ya, silakan mau dicat hitam boleh, mau nggak dicat juga boleh. Atau kalau mau menghemat, silakan menggunakan Proji versi baru, versi yang murahnya, yang versi hemat ada gitu ya. Nah biasanya, oh iya dah, kita langsung lanjut di Cahaya Malang saja, oke? Dadah untuk semuanya, lanjut di Cahaya Malang. Ceng, 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 ceng. Ya oke, ini dia, kita sambung di Cahaya Petang. Ya ini, nyala senja saja, sekarang cahaya utamanya. Nah ini dia ya. Nah ini guys, WST Gen 2 ini keterangannya emang 6000K ya, tapi dia emang cenderung kuningan ya. Oke, cukup jauh juga kok, orang-orang banyak yang puas sih. Tolong diabaikan itu odong-odong yang di sana, anggap aja nggak ada aja ya, kita fokus di cahaya. Nah, ini cahaya dekat ya. Oke, coba kita tes cahaya jauhnya. Bentar ya, mana sih? Nah, ini lampu jauh. Nah, ini silo nih ya kalau pas jauhnya, jadi nggak boleh dipanjer terus seperti ini. Jadi yang dipanjer lampu dekat seperti ini ya. Oh, ada mobil guys. Nah itu mobil guys tuh. Tapi lampunya kan original. Tapi kayaknya malah jauh sini ya. Dan dia lampunya original. Oke, cukup ya. Nah itu motor LED apa itu? Vario, Vario New. Oke, cukup ya. Cukup lah. Ya, sip.